Halo penggemar setia Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kembali lagi dengan channel HF Entertainment sore ini. Terlihat dari video ini BL sedang melakukan sholat. Dan aksi lucunya pun membuat Lesti Kejora dan Rizky Billar tertawa ngakak. Dari saking ngakaknya, Rizky Billar sempat videoin BBL. Intinya di sana BBL terlihat sangat lucu sekali dan gemas. Dan selesai sholat, BBL juga tak lupa untuk berdoa, dibarengi oleh sang ayah Rizky Billar. Berikanlah kesehatan pada hamba dan keluarga hamba ya Allah. Dikenal memiliki orang tua yang kaya raya, Baby Levian Al-Fatih diketahui memiliki berbagai outfit dengan harga yang fantastis. Putra Lesti Kejora dan Rizky Billar ini beberapa kali terlihat mengenakan outfit hingga mencapai puluhan juta. Hal ini yang terkadang membuat para orang tua kaget melihat harganya. Padahal outfit yang dikenakan Baby Levian dinilai lucu sehingga beberapa orang tua ingin membelinya. Namun ketika melihat harganya, beberapa langsung mengurungkan niatnya. Meski demikian, bukan berarti semua outfit yang dikenakan Baby Levian memiliki harga fantastis. Nyatanya Baby Levian juga memiliki sederet outfit dengan harga terjangkau, yakni hanya ratusan ribu rupiah. Outfit-outfit ini bisa menjadi pilihan untuk membuat pakaian anak kembar dengan putra Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut. Lantas apa saja koleksi outfit Baby Levian yang memiliki harga ratusan ribu rupiah? Baby Levian diketahui memiliki baju koko yang hanya memiliki harga ratusan ribu. Mengutip akun @leslar.logs, Baby Levian memiliki baju koko panjang berwarna putih dari brand Varden. Baju koko yang dimilikinya itu merupakan kids koko set from Fetish Series in Snow. Harga untuk baju koko ini yakni sekitar Rp200.000. Outfit ratusan ribu lainnya yang dimiliki BBL yakni setelan hoodie. BBL memiliki setelan hoodie dari brand Zara. Hoodie yang dimilikinya merupakan embroidered versity seharga Rp438.000. Sementara untuk celana, setelannya itu merupakan Versity Joggers seharga Rp261.000. Baby Levian juga memiliki outfit ratusan ribu berupa baju tidur.